Momen video ini bikin orang terkejut saat melihatnya. Pasalnya, seorang pria penjual souvenir Menara Eiffel di Perancis fasih berbahasa Indonesia, dalam video yang diunggah di akun TikTok Halim Chan, tampak seorang pria penjual souvenir menawan miniatur Menara Eiffel. Dia menjual miniatur Menara Eiffel. Padahal, pria tersebut bukan warga Indonesia dan diduga warga Perancis. Meski begitu, dia tampak sempurna berbahasa Indonesia. Bahkan, pembeli asal Indonesia tampak berkomunikasi dengan bahasa, penjual yang belum diketahui namanya itu kemudian melakukan tawar-menawar dengan seorang ibu yang lagi-lagi menggunakan bahasa Indonesia, banyak netizen yang mengomentari konten tersebut. Dari sejumlah komentar netizen, banyak yang menyebut bahwa penjual souvenir di Paris, dekat Menara Eiffel, fasih berbahasa Indonesia. Muslim, ibunya. Ini berapa ini? Ini 15. Mahal. Tidak mahal saudara. Ini enggak kita semua orang, saya orang Indonesia, kamu juga. Orang Indonesia. Minta enggak? Bu. Campur-campur. Ada enggak satu paket enggak? Ini 50 biji. Enggak. Pertaman kamu. Boleh. Tidak ada teman. 2 euro aja. 2 euro 15. Jadi 20 ya. 15 enggak Bu saya bilang. 1 2 3 4 5 lagi 5 10 lagi 5 ini 15. 15 2 euro. 310 boleh. Per orang Indonesia, orang Jakarta, Malang, Surabaya, Bandung, Bali, Sumatera, Semarang, Jawa, Ambon, Kalimantan. Orang baik, orang jujur. Ibu-ibu, bapak-ibu di sini kalau mau beli enggak jualan lebih murah di sini. Saya orang Indonesia, kamu juga. Berapa satunya?